Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Syamil Izman bin Johar. Ini saya nak bincangkan tentang isu pemasaran, promosi dan periklanan dalam industri muzik. Okay. Isu, antara isu-isu ni lah, yang pertama duti hiburan yang tinggi. Walaupun kerajaan persekutuan telah menghapuskan duti hiburan bagi persembahan konsert di wilayah-wilayah di Kesatuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, namun kerajaan-kerajaan negeri masih mengenakan duti hiburan bagi konsert di negeri masing-masing. Duti hiburan berjumlah 25% yang dikenakan ke atas setiap tiket yang dijual dianggap agak tinggi bagi pengurus konsert. Sejak tahun 2003, tekanan telah diberikan kepada industri rakaman untuk menurunkan harga CD dan VCD. Di sebalik tekanan terhadap pulangan kos, pengeluaran semakin meningkat, menjadi penerbit semakin kurang mendapat pulangan dan semakin tidak berminat untuk melibatkan diri dalam industri muzik. Ini disebabkan kenaikan kos pemasaran dan periklanan. Lepas itu, kebelakangan ini media elektronik dan media cetak telah menaikkan kadar pengadilan bagi seni muzik yang lebih daripada 30%. Radio era meningkat sebanyak 42%, TV3 meningkat 40%, kenaikan kos pengisalan. Seterusnya, kos pengilangan terus meningkat dengan meningkatnya kos menginput bahan mentah seperti polikarbonat dan pita audio yang digunakan untuk menerbit CD dan kaset. Kenaikan kos penghantaran dan pengedaran. Dengan kenaikan harga petrol, kos penghantaran dan pengedaran telah meningkat secara mendadak dalam jangka masa yang pendek. Seterusnya, bilangan penjual produk seni muzik yang berkurangan. Jumlah peniaga runcit yang sah menjadi semakin berkurangan, memandangkan ramai mendapati agak payah untuk hidup dalam keadaan pasaran sekarang. Satu lagi aspek yang turut menyumbang kepada penurunan hasil penjualan album tempatan adalah tindakan kerajaan melarang penjualan dalam album dan video muzik di pasar malam, macam cetak rompak semua tu. Walaupun tindakan ini berjaya membentikan kegiatan menjual album asli di pasar malam, namun ini tidak berjaya mematahkan kegiatan lanun yang menjual album cetak rompak secara terbuka di sana. Seterusnya, sebagai usaha mengawal kos, sesetengah syarikat memilih untuk menggunakan produksi semua dalam satu. Pembekalan murah dan bajet rendah untuk rakaman dan video, walaupun mereka cuba mengekalkan lebih nilai kepada wang pengguna. Penurunan daripada segi kualiti begitu ketara dan mempunyai kesan negatif terhadap imej industri muzik, sekaligus menjauhkan pengguna daripada membeli produk asli. Ini juga mengurangkan peluang untuk album tempatan mendapat pasaran di luar negara. Cetak rompak, piracy. Kegiatan cetak rompak merupakan ancaman terbesar industri muzik di seluruh dunia. Kesannya terhadap ekonomi sangat dirasai, terutama terhadap rangkaian industri muzik itu sendiri. Kegiatan tidak moral ini yang tidak mengenal masa. Dan seterusnya, pemasaran dan promosi dan periklanan. Pemasaran dan promosi ini amat penting dalam memperkenalkan hasil muzik sama ada di dalam atau di luar negara. Hanya melalui promosi yang baik sahaja, hasil muzik dapat diperkenal, didendang, dihayati dan diminati oleh semua orang. Susunan atau gubuhan muzik yang indah diadun dengan lirik yang baik dan dinyanyikan oleh penyanyi yang bersuara merdu sudah tentu dapat menarik orang ramai meminati muzik lagu yang didendangkan.
riding on a tractor, lean all in my blade. Cheated on my baby, you can go and ask me. My life is a movie, bull riding in boots. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing.